Yo, hello guys, kembali lagi di channel Boci Boci, channel yang membahas seputar kripto. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah garapan airdrop. Di sini kita akan mendapatkan 10 EFX token ya, dan itu estimasinya itu sebesar $5. Hanya modal email saja sob ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan dan tutorialnya, seperti biasanya tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada teman-teman semua supaya bersama-sama membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar ketika ada video baru yang saya upload, kamu yang pertama tahu karena mendapatkan notifikasi pemberitahuan ke handphone kamu. Oke, langsung saja di sini bagi teman-teman yang mau. Di sini hanya modal email saja ya, kita cuma registrasi saja. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan di sini silahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Silahkan masukkan username ya, bikin username. Untuk referral ID-nya bisa langsung otomatis didiamkan saja sob. Kemudian masukkan email aktif ya, dan bikin password, ulangi password sekali lagi, dan klik sign up. Oh, situ silahkan cek email teman-teman ya untuk melakukan konfirmasi pendaftaran. Dan jika sudah, kita login lagi langsung saja di sini sob ya. Di sini saya sudah punya akun, jadi kita login dulu. Oke, di sini adalah sebuah platform exchange trade baru sob ya. Di sini belum, untuk websitenya sendiri belum fix 100%, jadi masih ada dalam perbaikan-perbaikan ya. Jadi untuk saat ini belum bisa kita melakukan trade atau exchange di sini. Dan nanti setelah registrasi, teman-teman akan mendapatkan 10 token EFX. Untuk ngeceknya, teman-teman klik ke garis 3 pojok kiri atas ini ya, masuk di menu wallet ya. Oke, di sini ada Bitcoin, Ethereum, dan di sini ada EFX token ya. Teman-teman akan mendapatkan 10 EFX token ya, untuk bonus welcome bonus registrasinya. Dan untuk cek estimasinya ini, kita bisa cek di garis 3 pojok kiri atas, kita klik menu exchange. Oke, untuk satu EFX-nya itu, 10 EFX-nya itu setara dengan saat ini 4,9 dolar sob ya, sekitar $5 ya, karena di sini untuk satu EFX-nya itu 0,5 dolar. Dan saat ini belum bisa kita convert atau belum bisa kita tradekan karena websitenya sendiri lagi dalam maintenance atau perbaikan, atau masih tahap beta sob ya, belum benar-benar bisa digunakan. Oke, nanti setelah website ini bisa kita gunakan atau tradekan, saya update lagi untuk tutorial terbarunya cara melakukan klaim atau trading atau menukarkan token EFX ini ke dolar ya, jika sudah bisa kita tarik atau kita tradingkan. Untuk saat ini masih belum bisa, jadi kita cari aman dulu sob ya untuk registrasi untuk mendapatkan token ini. Toh juga ini gratis, cuma modal email saja. Oke, bagi teman-teman yang mau bisa cek link yang ada di deskripsi video ini, dan nanti saya update ya jika ada sudah bisa kita tradekan ya untuk token ini sob ya. Saat ini masih belum ya, kita klik menu trading di sini masih muter-muter saja ya, masih we will be live soon ya. Jadi belum bisa kita utak-atik ya, belum bisa kita trade di website ini. Jadi saat ini kita daftar dulu untuk mendapatkan tokennya secara gratis. Baik, demikian saja review dari platform trade terbaru dari advanex.com ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga hari-hari teman menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy earning, brother.